Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda sudah menyaksikan siaran Selamat Pagi Malaysia hari ini seperti biasa 8 hingga 10 pagi. Saya tidak keseorangan. Siapa sahaja dengan akan menyampai saya hari ini? Alhamdulillah. Ridwan. Saya bersama dengan anda, masih lagi bersama dengan Syuhaida untuk anda semua pada hari ini untuk edisi hari ini 12 Mei 2023 bersamaan dengan 21 Syawal 1444 Hijrah. Masih lagi dalam bulan Syawal, kita ucap selamat hari raya lah. Mungkin ada yang baru menonton Selamat Pagi Malaysia dan sebagainya. Tapi apa yang membanggakan kita sekarang, mungkinlah kita sedang melihat atlet-atlet kita, hero dan juga heroin kita sedang berjuang untuk mendapatkan sebanyak mungkin pingat emas di Sukan SEA edisi yang ke-32 di Cambodia. Dan sehingga semalam telah pun kita berjaya untuk merangkul 25 pingat emas. Kita berada di tangga ke-7 sekarang. Vietnam sudah pun mengatasi Kemboja dengan 57 pingat emas. Dan juga apa yang menarik sebenarnya, Syo, kontingen pada kali ini sebenarnya banyak muka baru. Contohnya yang mencipta sensasi, saya kira, kuartet 4x100 meter wanita. Walaupun berjaya, alhamdulillah berjaya merangkul pingat gangsa, tetapi berjaya memecahkan rekod kebangsaan dan juga tiga wajah pelari tersebut adalah pelari-pelari junior. Ya, betul. Semalam juga, saya kira walaupun beliau, ini adalah Wan Fazri, mendapat pingat gangsa dalam olahraga 800 meter lelaki, tetapi penampilan kali pertama untuk bertanding dengan jago-jago di rantau Asia Tenggara ini cukup hebat dan kemampuannya saya lihat boleh untuk memotong pelari pertama dan kedua. Tapi mungkin disebabkan oleh pengalaman itu kurang, menyebabkan mungkin kita terlepas pingat perak dan juga pingat pingat emas dan juga pingat perak. Selain daripada itu juga, tahniah juga diucapkan kepada pasukan badminton. Malam berjaya untuk merangkul pingat perak untuk pasukan lelaki badminton, lelaki lah, berjaya merangkul pingat perak. Badminton pun semuanya ramai juga kita nampak. BM menurunkan barisan pemain-pemain badminton, wajah-wajah baru kan. Jadi kita rasa ini adalah perkara yang sangat membanggakan sebenarnya, kerana kita berjaya merangkul ataupun mendapat sekurang-kurangnya satu pingat dalam kategori tersebut. Selepas ini mereka akan bertanding secara individu pula. Kita mengharapkan agar hasil yang sama dapat dihasilkan oleh pasukan badminton negara. Dan juga kem terjun negara, tahniah merangkul dan juga menyapu bersih empat pingat emas. Ada perinciannya dalam SPM sana sini sebentar saja lagi. Dan juga hari ini 12 Mei, selamat Hari Jururawat Sedunia kepada semua jururawat yang bertugas di Malaysia maupun di seluruh dunia. Mungkin sedikit sejarah kepada anda semua. Hari Jururawat ini disambut pada 12 Mei untuk memperingati kelahiran ibu jururawat, Florence Nightingale, untuk meraihkan sumbangan jururawat terhadap kesihatan dan kesejahteraan orang lain di seluruh dunia. Jadi tema tahun ini saya kira melabur dalam hak kejururawatan dan penghormatan untuk menjamin kesihatan global. Okey, Hari Jururawat ini disambut setiap tahun pada 12 Mei, iaitu hari ini. Jadi alhamdulillah kita boleh bersiaran dan kita akan bawa satu topik untuk anda semua seketika nanti untuk kita bercakap berkenaan dengan Hari Jururawat Sedunia. Ya, dan juga malam ini Rumah Terbuka Malaysia Madani kali ini bergerak ke negeri Kelantan. Okey, kita nak kongsi pada anda, jangan lupa untuk sama-sama menghadirkan diri anda ke Rumah Terbuka Malaysia Madani yang akan berlangsung di Pekarangan Stadium Sultan Mahmud ke-4 Kota Baru. Ini merupakan lokasi penganjuran Rumah Terbuka, akan bermula 7 malam hingga 10.3 malam. Selain daripada itu, akan berlangsung juga Karnival Alam Kita yang diterajui oleh Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim yang diadakan selama 2 hari. Okey, jadi ramai-ramai kita ke Kelantan kalau boleh, kalau sempat lagi lah, untuk kita meraihkan Rumah Terbuka Malaysia Madani. Dan juga sedikit berita antarabangsa lah, saya kira apa yang berlaku, perlu juga kita tahu bagaimanakah hubungan negara kita, negara-negara ASEAN dan lain yang berkaitan dengan sidang kemuncak ASEAN yang ke-42, yang mana Perdana Menteri kita menyifatkan ia merupakan salah satu sidang kemuncak yang bermakna dan juga mencapai tujuan. Banyak yang telah pun diperbincangkan, contohnya penggunaan mata wang dan sebagainya, dan juga untuk menubuhkan tabung keuangan ASEAN itu sendiri. Itu antara input-input dan juga idea yang telah pun dikeluarkan oleh Perdana Menteri kita dalam sidang kemuncak ASEAN ke-42. Okey, itu dia perkembangan kami bawa ketua anda pada pagi ini. Secara ringkas, kita nak bawa anda saksikan sama-sama apa yang menarik hari ini. Jom.